Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit trik bagaimana membuka flashdisk dengan smartphone. Caranya pertama pastikan smartphone sobat sudah mendukung OTG. Nah, setelah OTG-nya mendukung, kemudian siapkan OTG-nya seperti ini. OTG bisa dibeli, harganya bervariasi, ada dari yang 2000-an sampai ada yang 10 ribuan. Kemudian flashdisk-nya seperti ini. Oke, setelah itu untuk pengaturannya untuk smartphone Oppo bisa dibuka di pengaturan, kemudian scroll ke bawah, pengaturan tambahan, kemudian aktifkan koneksi OTG. Nah, setelah aktif baru kita colokin colokin colokan kabel OTG ke dalam plastik dan apa ya namanya tadi, dicolokin colokin ke tempat colokan casan. Nah, sampai plastiknya menyala, tunggu beberapa saat, dan di sini kita langsung perangkat penyimpan USB terhubung. Nah, untuk membukanya kita buka file, pengelolaan file, kemudian kita semua file, klik semua file. Nah, ini UDIS A itu adalah flash disk. Misalkan kita akan mengcopy film, misalkan kita akan mengcopy film dari memori ke flash disk. Pilih yang mau dicopy, potong, salin aja, salin untuk mengcopy, kemudian pilih UDIS A, tempel. Sekarang video tadi sudah ada di sini. Nah, setelah itu kita bisa keluar. Untuk mengeluarkan USB dari smartphone, jangan langsung dicabut, tapi kita klik dulu ini. Tunggu beberapa saat. Nah, perangkat USB dilepas, perangkat sudah bisa dilepas dengan ini. Oke, kalau sudah aman kita boleh mencabutnya. Nah, sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.